Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, anak istri kedua. Qadarullah, anak selalu mengalah pada kakak madu masalah waktu. Apakah dengan mengalah karena Allah anak mendapatkan pahala kelak? Dan anak jarang dihubungi oleh suami, disitulah terkadang perasaan anak pada suami berkurang, mohon nasihatnya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih kepada ibu yang bertanya atas pertanyaannya. Hadirin, kalau ditanya dapat pahala apa tidak, jawabannya dapat. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Sauda, yang memberikan jatahnya kepada Aisyah. Maka Aisyah sangat respect dengan Sauda. Hormat banget Aisyah sama Sauda. Kagum, karena diberikan oleh Sauda. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi